bintang-bintang. Siapa? Orang. Itu orang yang nonton. Nanti kita bisa lihat komentarnya. Pi itu ada. Hai Jean. Hai. Ini Jean, ini Sally. Iya, dia kritik. Eh, enggak apa-apa ya. Aku habis mandi, guys. Jadi kalau bentukannya sangat berantakan ya udahlah ya. Asik banget. Aku jadi onti Siska. Tapi aku gak mau dipanggil tante sih, aku mau dipanggil sus. Biasanya kita manggilnya mbak. Iya mbak, oke mbak. Ibu mana? Ibunya lagi, Neng Buri. Buri itu apa? Belakang. Oh iya bener kan. Kalau di luar apa? Di luar itu jobo. Jobo. Pakai N lo, jobo. Jobo. Nah. Coba kamu, sekarang kita perkenalan diri dulu. Oke. Dari Jean, pakai bahasa Jawa ya. Gas, astaga. Kamu bisa enggak? Sumpah. Selin. Bisa. Bisa. Coba Jean. Halonya aku enggak tahu bahasa Jawanya. Iya, oke. Halo. Perkenalkan atau apa? Terserah kamu. Perkenalkannya bahasa Indonesia. Iya, oke. Oh, kenalke. Halo, kenalke, jenengku Jean. Jenengku Jean. Oke. Kalau Selin? Pakai bahasa Indonesia kan? Bu, iya, boleh terserah. Halo, perkenalkan nama aku Selin. Weh. Yeah. Cepet banget. Sawadika. Aku pakai Sawadika soalnya. Chancu Siska, Kak. Chancu. Iya, itu artinya nama saya. Little P, kamu dipanggil Little P. Kita bikinin Jiko, Jiko. Jian, kamu tahu Jiko nggak? Selain tahu Jiko nggak? Kan aku Jikonya senang bernyanyi dan penuh imajinasi. Oh, kalau semuanya aku sih kasih anak ibu, jadi kayak yang perkenalan diri banget. Kamu apa? Banget. Selain apa Selain? Aku suka dance. Kamu suka dance? Kamu suka? Dia. Gak tahu, aku gak punya. Dia suka belajar. Dia suka belajar. Oh, berarti apa? Rajin dan gemar membaca. Gitu. Jadi rajin aja loh, gemar membaca. Apalagi aku membaca itu. Oke. Halo, walaupun aku kecil tapi aku sangat rajin. Tuh ada yang komen tuh. Senang bernyanyi dan halus. Iya. Gimana, Selin? Gimana Jikonya maunya gimana? Rajin aja. Gimana berarti? Halo semuanya. Kamu suka apa lagi selain rajin? Udah rajin lah. Jangan bentak-bentak, ibu nanti dipukul. Aku suka sekali membaca buku. Udah, seperti aku aja membaca pikiran kalian. Aku baca pikiran salah satu orang. Ya udah, kamu rajin. Kamu, kamu sukanya apa? Aku sukanya nyanyi sama nari, nanti disuruh nyanyi lagi aku males. Di? Coba nyanyi. Kan bener. Kan bener. Berarti kamu senang bernyanyi dan gemar menari gitu. Iya. Harus pakai N. Atau misalkan kayak ada kiasan-kiasannya. Wah, lucu banget itu. Suara indahku akan menghipnotis kalian semua. Kenalkan gitu. Kok dia nyebelin sih? Yang nyebelin siapa? Kalau kamu gini berarti bagus tuh, bagus tuh. Dengan kerajinanku, aku akan selalu mengingat setiap cinta diri kalian. Hai semuanya, aku Selin. Nah gitu. Ya gak sih? Ya dong. Aduh, guys gimana nih? Panas coy. Panas? Adem. Ada kicap. Kicap. Kipas. Kicap. Kecap. Kenapa jangan khusus kamu bawa? Ih. Gak tahu. Aku gak mau dimirip-mirip. Aku pun. Aku pun juga gak mau, gimana dong, Jis? Gak tahu. Selin, bisa gak? Kelihatannya Selin. Oke, okay. Umar.
umur aku 10 tahun baru ulang tahun kemarin. Dia baru ulang tahun kemarin nih apa tanggal 25 Desember. Apa aku pecah dong kamu injek. Kayaknya ada bagian nih. Kadang bagian enggak punya showroom. Ngeselin ya Jane, iya emang ngeselin. Kalau Selin gak ngeselin. Selin nyanyi dong. Sumpah. Enggak. Selin bisa nyanyi. Dia bisa, bisa banget, bisa banget. Kamu suka suka lagu Beta Janji, gimana? Beta Janji. No. Beta Janji, Beta Jaga. Iya ini nih, nih. No. Tahu kenapa dia suka. Di JKT48 itu happy birthday Jan tuh katanya. Makasih. Muka kamu di sini, Je. Oh iya, salah. Sini, sini. Jangan itu. Selin juga kelihatan dong. Nah. Kaget. Kapan ini pertanyaannya? Pertanyaannya tadi kamu apa sukanya menyanyi lagu apa? Rambutmu rontok. Ih, rambut aku pirang. Ini kan enggak pirang. Ini pirang. Kamu suka lagu apa? Aku suka apa ya? Ya, kamu dulu. Aku suka lagunya Adele yang judulnya Easy On Me. Wow, coba nyanyi. Bisa sama kok. Aku, ayo. Dari yang refnya ya. Go. Jangan dari itu. Dari mana? There ain't no go. Nah, aku di nyanyi aku. Jangan. Coba gimana? Aku bisa cuma. Yang mana kalau misalnya? Semua. Ya udah tuh. Wow. Aku malu jangan di sini. Enggak usah nyanyi, enggak usah nyanyi malu dong. Kan sama aku. There ain't no go in this river. And I'm washing my hands in forever. Kok kamu lipsing? Iya. And there is hope in this water. But I can bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby. Let me go in. Suara aku serak. Oke. Tuh, wah, ya. Go in. I was still a child, didn't get the chance to feel the water around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy. Ini jadi nyanyi apa jadi yang kita mau pertama nih? Kita oh, iya, oke. Kalau Selin kan belum nyanyi. Iya, dia belum nyanyi. Kamu suka lagu apa? Gak bisa. Gak bisa. Ya. Kalau Selin tuh pintar banget, guys. Pintar banget. Pintar banget. Kalau aku tanya 1085 kali 79 berapa? Kan adanya Jerome Pauline kamu. Eh. Gak boleh. Kamu kan sering nonton Jerome Pauline harusnya kamu. Otaknya nyambung. Cepet. Kenapa? Aku tanya aja ya, aku kasih juga. Iya coba. 1267 juta kali 700. Ya tuh pikir. Aku tahu. Pikirlah. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4? Wah, 2 kali 4 8 dong. Nah. 3 kali 3 agak ngelek otaknya. 3 kali 3 9. 4 kali 3. Eh bodoh. Iya, 8. 8 9 10 11 12. Iya benar. 2 kali 4. Eh udah tadi. Lagi. 3 kali 2. 3 kali 2 6. Hah? 6. Kalau kelas 3 SD itu berarti udah puluhan apa belum? Udah. Mau ke mana? Eh enggak boleh kalkulator, woi. Enggak, sumpah. Aduh, betul. Dia pinter banget dan dia baik. Udah puluhan berarti? Udah. Ya udah. 6 kali 6. 6 kali 6. Wah, yuk. Yes. Masih enggak tahu. 6 kali 6. 6 kali 6.
Kasih tahu. 9 kali 9 sis. 9 kali 9. Berapa? Aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Berapa? 1. 9 kali 9 tuh aku tahu. Sebentar. 36. Ya. Salah, itu 6 kali 6. Tuh, kan? Tuh dijawab 36 tuh pinter dia tuh. Adiknya jerompolin. Kan dia pakai bisa. 9 kali 9 itu 81. Tuh, benar dia. Baru mama. Kau nggak sampai situ aja kak? Atau enggak masuk ke layar? Bisa juga. Boleh masuk. Mundur. Sini, sekarang aku mau pertanyaan IPA buat anak kelas 3 SD. Buka. Sampai, sama matematika kak? Iya, sama matematika ya. Walaupun aku bodoh sih. Nggak ada yang bodoh, oke? Okay? Iya, Mi. Gimana ini? Mana Google? Itu Chrome. Nah, sama aja Google Chrome. Aku kakaknya Jerome IPA. Itu kakaknya Jerome Polin, dia datang. Sumpah Jen, historinya nomor telepon BTS, guys. Hah? Itu gara-gara temen aku kasih tahu. Ada. Terus aku ya mana ada nomor telepon BTS, gak mungkin itu di Google. Gak tahu. Ini temen aku idenya ada-ada aja. Ya udah aku ikutin sama dia. Temen BTS nih. Mancing ke enggak baca. Kocak. Baca tuh sambil ketawa. Jadi Aung mereka Pisis, tahu kah? Nomor Aung BTS WKWKWK. Oh my god. Ini suara kamu keluar sana. Ini HP siapa? Ini HP aku. Keluar sana. Ya tinggalin yuk. Yuk, tinggalin aja. Jangan dong. Tinggalin aja dia suara sendiri. Gak bisa ngomong deh. Diusir WKWK. Mending 3 setlist atau ngurus bocah sis? 3 setlist. Kok gitu? Karena emang enakan 3 setlist daripada ngurus bocah. Mendingan ngurus bocah. Pergi yuk kak, pergi yuk kak. Ya, dah. Yuk. Gak mau aku. Jahat! Iya, emang aku jahat. Jangan kalau punya 100 apel dimakan. Dua sisanya berapa? 100. Dia enggak akan ngasih, swear. 100. Dia enggak akan makan. Enggak akan ngasih. Kalau punya 100 apel dimakan 2, sisanya berapa? Sisanya 98. 98 kan punya 100 apel dimakan 2. Kan dia enggak suka apel. Kan dia enggak suka buah. Aku suka. Kau suka. Maksudnya gimana sih? Tahu nih. Oke, lanjut. Tunggu, jangan dulu. IPA. Jangan gerak-gerak. Ini HP-nya entar kalau guling. Iya. Lah, kok kompak? Ribet lagi. Apanya yang kompak, Boy? Kita enggak kompak. Jangan nyalain gerannya, Jian. Iya. Sambinya yang geran. WKWK langsung natap. Ya Allah, bocah kocak. Ini gimana? Ini kalau mau lihat itu kita ke atas. No, tuh banyak tuh yang komen tuh buat Selin tuh. Bukan ngegas semua ya. Emang guys, sumpah enggak ngerti dah. Dah kayak kan enggak pernah ngegas. Apa? Udah lanjut, guys. Mas Siska galak banget. It's my dream master. Apa sih pakai layar putus segala? It's my dream. Not her. Apa aku kogolin aku marah ya? Iya loh. Makanya gitu bener. WKWKWK terus kan dek. It's not her. My dream. Kamu my dream. Kamu beliin dia pen. Pen house. Jujur banget, gue pusing banget, jujur li banget, jujur tolong. Gak bisa tahu gue. Gua. Gak boleh sama ibu. Oke guys, lanjut. Jian, kalau kamu kok kamu nonton itu? Jian, kamu nonton itu? Enggak, aku cuma lihat di TikTok sih. Anak TikTok nih orang si dua nih. Kocak WKWKWK, sabar Pisces. Terkinan-kinan betul.
Ayo yang terkinan-kinan kumpul sini kita. Mana terkinan-kinan? Bareng. So asik banget lu. Sokap, 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 sokap. Jadi kalau show. Kaget. Sini Bu. Sini. Entar dulu Bu, bener lu. Guys, sang ratu sedang masuk. Geser dulu, Adik. Aku duduknya di mana ini berarti ini aku? Lah, udah kelihatan. Kamunya mulu. Itu piala Ima Award. Kasih tahu. Enggak usah udah pada. Taruh di lantai dulu, lantai dulu. Kiamat nyorok-nyorok. Entar dulu. Buka. Ibu. Lah suruh buang sampah, Bu. Jangan di lantai, jangan buang sampah di lantai. Siapa yang nyuruh? Padahal dia nyuruh tadi. Ini jatuh nih. Bu Suki. Ha, Bu Suki. WK, Ibu Suki tolong cucunya. Bu, dia yang nyuruh. Dia yang nyuruh jadi duduk, yang duduk. Marah nih Ibu nih. Tuh kan injek-injek kasur. Bu, Mbak Siska nginjek-injek kasur, Bu. Kaget sih. Ayo. Iya, Siska jadi banyak. Tenang, ini baru berdua. Keponakan aku di 8. Tenang. Guys, ada piala Ima di sini. Yeay. Aku bawa ke kampung. Di foto cekrek. Dah, selesai. Itu enggak sih? Banget. Nah. Astaga. Wow, ini kuning. Yeay. Dia menang. Selamat ya, Dek. Ini tapi aku. Eh, cukup belum? Iya, muka belum? Kamu kecil banget, Celine. Coba. Oh iya. Bilangin. Ini jangan lupa foto sih sama pialanya ya. Iya, entar aku. Si keren lu aja udah kayak sekampung. Gimana ya kalau lagi nembak? Jangan lupa foto sampai pialanya. Seneng tahu aku sampai hampir nangis. Keren pi mental. Kok hampir sih enggak nangis, males deh. Hampir mau nangis. Kalau hampir doang enggak nangis. Ya apa tapi sih? Udah keluar air mata sedikit. Gedean pialanya. Pialanya berat loh. Pialanya umur berapa? Banget. Siapa yang umur berapa? Aku. Ya, kita jawab berdua. Coba kamu dulu. Siapa? Ya, Bang, aku 10. 9. Aku 10. Dia mukanya mirip Dora. Nah, syukur. Saya keluar dari show. Katain. Jangan suka. Apa? Ghosting. Aku biasanya di roasting itu sama kakak-kakak aku itu bau roasting, kambing. Roasting. Mbak Indira, Mbak Gwen, Mbak Isin. Kamu ini bilang bau kambing. Sering dibilang aku roasting. Ya makanya jangan main mulu. Aku gak pernah main roasting. Kenapa kamu dibilang bau kambing? Kamu suka main sama kambing roasting, kan? Roasting. No. Ih, mulutnya aku jeprek. Bau kambing. Di roasting dong. Roasting WKWK. Kamu mau ikut JKT48 gak, Selin dan Jer? Aku mau. Aku enggak. Bye-bye, suaraku jelek. Jelek bisa dilatih kan? Cepat. Oke, okay, sekarang kita pertanyaan IPA aja ya. Oke. Okay. Siap. Passwordnya berapa? 9. Sampai akhir. Oke, di sini enggak ada yang bohong. Iya, di sini ada yang mau cepat masuk friend, jangan masukkan dikit. Bisa. Ya udah sebisanya aja, ini kelas 3, kamu kelas 4 kan? Maksudnya bukan nggak bisa, ini dia. Majuan sini. Aduh, Ibu, ada yang bikin bantal. Bantalnya. Ya udah, aku duduk mana kamu? Sini, di sini. Keluar ya, aku di luar aja ya, gimana? Aku di luar. Ah, iya, dadah. Kamu kasih pertanyaan, Riak. Udah, selesai. Ya udah. Aku bisa lihat kok. Komentarnya. Bisa sih, sini Mas. Aku situ. Kamu dekat basis, Kak. Kamu dekat basis, Kak. Ya. Kakimu. Enggak ikut ke Wonogiri. Enggak ikut, dia masih di Thailand. OTW dia katanya. Oke. Siap semuanya. Siap. Kayak guru. Pertumbuhan pada manusia dimulai dari sejak A. Lahir, B. Remaja, C. Dewasa, D. Balita. Lahir. Balita. Lahir. Lahir. Geser kak, geser kakimu jangan kayak gitu, aku biar kelihatan di... Gak enak kan di tengah.
Ciri-ciri bahwa pohon jati mengalami pertumbuhan adalah A. Daunnya jatuh. B. Dihinggapi burung. C. Bertambah tinggi. D. Bertambah usia. Bertambah tinggi. Aku ya, ya. Menurut aku ya. Daunnya berjatuhan. Iya, benar. Guys, otak aku nge-lag. Emang gak ada otak? Nah, ya. Ini gak bisa. Lanjut. C. Budu banget, masa di bawah. C apa tadi? Yang C, yo dukung C. C apa? Bertambah tinggi. Ya, dukung C, pintar. Lagi. Asap kendaraan dapat membuat A. Polusi udara, B. Banjir, C. Angin topan, D. Polusi air. Polusi udara. Lingkungan. Udah enggak usah di tanya-tanya lagi yang lingkungan. Ih, Selling, berisik, Selling. Tahu nih. Kamu juga di situ berisik. Galak juga. Lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan A. sumber rezeki, B. sumber banjir, C. sumber kehidupan, D. sumber penyakit. Sumber penyakit. Ya, benar. Benda yang mempunyai sifat keras seperti A. plastisin, B. tanah liat, C. kayu, D. karet. Plastisin. Apa? Benda yang mempunyai sifat keras. Apa lagi? Benda yang mempunyai sifat keras kan kayu, keras. Lah, aku enggak dengar. Aku dengar pertanyaan, aku baca ini soalnya. Ya, makanya dong. Sumber rezeki, sumber mata air, sumber rezeki. Lumpur, pintar. Ih, pintar banget dia ini. Ini teman aku sih kayaknya. Ayo lanjut. Berikut ini adalah benda yang paling elastis. Elastis ngerti nggak? Tahu. Paling ya. Paling. A. Karet. B. Kayu. C. Bata. D. Kaca. A. Karet. Kayu. Karet. Ya benar karet. A. Kayu. Dan. Ya. Ada Bu Suki. Sabar. Ibu di sini Bu. Ini. Ya terus kita gimana dong? Ya kotor. Aduh lah Bu, 15 menit lagi. Gak apa-apa. Udahlah, daripada Ibu Suki gak jadi itu. Ntar dulu ya, lagi itu, ya, lagi ya. Selin. Bisa diem gak sih? Kalau kita gak showroom ini dia marah tau. Kenapa? Karena aku berisik. Kalau aku berisik kayak gini pasti dia marah. Iya, soalnya berisik Selin. Jadi jangan anggap dia baik. Baik dia mah. Selin, kita gak usah kasih kado Natal ya. Aku udah siapin kado Natal buat kamu ya. Maes, kado Natal. Udah ada di koper, lucu lagi, PO. Hah? Lagi. Dari beda benua lagi aku datenginnya. Tapi kan Selinnya bandel, males. Cepetan lanjut. Hayu. Iya, gurunya galak banget. Pertanyaan selanjutnya ya. Guys, kabarnya kalau udah 30 menit ya guys, sumpah banget ini mah kayaknya sih. Kenapa? Pusing. Ih, giginya andrek. kayak gunung. Giginya kenapa? Coba lihat gigi kamu gimana? Coba i. Di depan sama kamera. Jangan, coba i lagi. Ya. Selin mirip Katrin siapa? Temen aku di sini di Bali. Kamu jadi adiknya. Umur 15 apa maksudnya sih? Jadi adiknya aja. Aku sama si Kak. Ya. Aku males sih Kak. Kamu jadi adiknya Katrin aja. Aduh, kupingku panas. Wujud benda terdiri dari berikut ini. Lihat aku dulu dong. Iya. Wujud benda terdiri dari berikut ini kecuali A. padat, B. cair, C. lunak, D. gas. C. lunak. Hah? Bentuk padat loh. Wujud benda. C. lunak, C. lunak. Gas dong. Hah? Kan wujud benda. Benda padat, benda cair, benda gas. Emang ada benda gas? Ada. Ya ada lah. Kamu enggak pernah belajar apa gimana sih? Aku sudah lupa lah belajar ini, Pak. Aku udah 10 tahun lalu. Ya udah. Emang gas ada bendanya? Gak ada, benda lunak baru ada. Ya, terserah kalian dah. Gas mah ini udara, itu
tugas. Apa kabar Sam dan Dylan? Baik. Baik. Santa Claus mana sih? Kok enggak ada Santa Claus? Oh, itu ada Santa Claus, Ding. Oke, lanjut. Kenapa di sini tadi ada Santa Claus? Kamu jadi Santa Claus? Gil. Gil siapa, Gil? Piram. Bocil kematian. Takut darah. Ah! Siska gas LPG. Gas LPG. Gas LPG ada. Kan ada. Kan. Makasih loh yang udah kasih tahu. Makasih banget. Kan itu keras. Tadi kan ada LPG. Kan ada gas. Kalau kan gasnya di tabungnya di ketok. Peng. Iya, gas LPG. Peng. Udah. Kok kira itu suara itu pakai gas enggak? GAS tuh. Dia pintar. Makasih. Makasih. Sampai di Kopen Ha. Iya, iya. Kopen Ha. Capek. Bau ih. Sama, kamu emang enggak? Aduh, berantem. Ini bau sama bawang nih. Oke guys, kalian lihat aku aja yang di belakang lagi berantem. Bawang. Makan kan? Iya. Iya. Dadah. Iya. Oh my god. Lanjut guys. Oke guys, lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaan berapa? Sayur jika dibiarkan akan menjadi basi. Penyebab perubahannya adalah, lihat aku. Apa? A. Panas api. B. Pemanasan. C. Suhu udara. D. Bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk. Salah. Hah? Bakteri udara kan? Suhu udara dong. Oh iya, suhu harusnya udara. Nggak tahu ini mana sih jawabannya. Bakteri pembusuk. Matematika aja. Bakteri pembusuk kan? Yang tahu. Ya. Apa? Bakteri pembusukan kan? Bukannya suhu udara kan? B. Kalau kata aku sih suhu udara. B. Kalau kata aku sih B apa B? B itu pemanasan. Stretching kali dia. C. Ini C suhu udara, D bakteri. C lah, C. Suhu. C. Ini yang jawab sih pinter banget. Enggak, benar-benar bakteri. Tuh bakteri kan? Tuh kan ah. Plastik jika dibakar akan A membeku. Meleleh udahlah, astaga. Gampang banget pertanyaan. Oh, udah 30 menit belum guys? Belum loh, kan aku ngitu ini. Udah berapa menit guys? Lagu berdebar dong Selin. Coba nyanyi. Ah? Coba. Tulisan Selinnya C-E-L-L-Y-N ya, bukan. Mana liat? Mana yang E ya? B tadi. Mana? Udah di bawah. Gak, bodo amat. Udah di bawah, hey, udah di bawah. Jauh, nanti kita gak bisa lihat yang atas. Belum. Gak mungkin aku baru 10 bisa menit, gak mungkin. Baru 15 menit paling. Oh, 17.36 kita selesai. Makasih yang udah ngitung. Berdebar. Udah dong sekarang. Berdebar. Udah. Yo, nyanyi dulu. Kita nyanyi berdebar dulu ya. Ini jam berapa? 17.36. 2 menit lagi, yes. Pusing aku sama kalian. Ih, gak seru banget. Ih. Nyanyi lagu berdebar dong, Selin. Coba ya. Gak bisa. Sana aku gak ikut. Kenapa? Gak bisa. Awas. Rambutnya gak isak. Gak apa? Gak asik. Aku gak mambu. Aku gak tau. Beneran, aku gak hafal. Kalau dia nyanyi sama aku. Bisa jago atur ruangan. Premium nih YouTube-nya nih, ah. Pelan guys. 30 menit lagi. Tuh, 20 menit lagi aja. 30 menit lagi. Kita soal matematika belum loh. Dikit lagi nih. Sampai angkanya 18 ya. Jantung berdebar kencang saat. Kamu enggak kelihatan, Ji. Tapi aku enggak nyanyi. Tak sengaja diriku menonton dirimu. Tapi aku gak mau nyanyi. Ya udah, masih nyanyi. Kamu yang lebat, mata tajam dan senyuman. Tuh ada dikasih disco tuh dari siapa nih. Thank you Vegeta-sang. Salahkah ku menyukaimu walau belum bertemu dirimu. Tapi aku sudah tak bisa. Tuh sejam lagi. Ini sampai 18.30. Enggak usah ada. Thank you.
thank you pujian sang yang tak tahu aku ada. Oh yeah, yeah. Semua temanku bilang suatu saat nanti rasaku pastikan menghilang, tapi ternyata aku makin cinta kepadamu. Sampai tahun 2022 baru aku mencintaimu walau belum bertemu dirimu. Udah. Tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Seru sampai jamnya sampai jam menggapai. Oh, idolaku, kalau semua ini seru tak sembuh karena ku jatuh padamu. Yang tak tahu aku, sudah ku tahu kita tak mungkin bisa saling kenal dan jadi teman meski kau jauh. Tapi ku selalu berharap semesta pertemukan kita. Salahkah ku mau belum berganti, tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Bisakah ku suatu saat menggapaimu. Oh inilahku balas semua karena ku jatuh padamu. Berisik. Yang tak tahu aku ada. Weh, keren sekali. Oke. Udah selesai corupnya. Blam. Ya udah kamu aja, aku coba buangnya. Oke. Oke guys, jadi sekarang corup ini bukan Siska lagi. Halo. Udah bukan kamu. Udah kita berdua. Jadi yang pegang showroom sekarang kita dua. Iya, jadi dia udah nggak mau, dia mau tidur. Aku ngantuk. Ya ngantuk. Ya. Terima kasih Zelin dan Princess Kaluf. Vlog cerita Jean dong. Suruh vlog tuh. Enggak mau dah. Saya kelas berapa? Aku kelas 4, dia kelas 3. Kita jawab-jawabin komentar aja. Halo, Dek. Terima kasih. Jalan-jalan udah sama Jean. Bernyanyi bestie itu. Bernyanyi bestie. Ayo kita nyanyi. Sebentar, guys. Iya. Tapi kan enggak boleh ya. Lupa. Enggak boleh kemana? Cik, bisikin. Apa? Enggak, udah diem. Hey. Kepo! Oh, iya. Apa musikin? Blam. Lah, happy sekat cilik. Sedih. Makasih ya guys showroomnya. Kita udahan dulu karena mau ada jagongan. Jagongan gak? Mau jagongan atau jagongan sek? Jagongan. Di sini tauran. Gak hujan. Di sini ibu mau ada tauran. Ada 1300 yang nonton ibu. Iya dari tadi. Ibu mau muncul gak? Nih ya, Busuki. Busuki besok-besok katanya ya. Kita showroom bareng Busuki. Halo guys, nanti aja ya. Tuh guys, nanti aja ini tuh. Dia yang menciptakan sambal cumi terenak. Tapi aku gak suka. Undangan sis. Mulutnya nih aku cubit gini mulutnya mau. Dari lama suka begitu aku enggak suka tau. Iya udah. Bye bye. Bentar dulu. Kita bacain dulu. Nih, ini namanya Fujita-san. Kita ngomong. Terima kasih Fujita-san. Terus yang kedua siapa? Terima kasih Kak Jonathan Wenas. Terima kasih Kak Cesara. Terima kasih Kak Agusti. Terima kasih Kak Arfi. Terima kasih Kak Kesayangan. Terima kasih Kak Alutsa. Terima kasih Kak Anis. Terima kasih Kak Miski. Terima kasih Kak Saga.
Terima kasih Kak Yoga Adi. Ini namanya Kak Wadi. Terima kasih Kak Wadi. Terima kasih Kak Nidi. Nidi J. Capture dulu, ayo capture dulu. Capture. Ada dong. Banyak. Tuh. Banyak nih. Ibu polos bet. Ibu Suki bos besar. Ibu Suki sehat-sehat ya. Bu Suki muncul dong. Bu Suki kiu kiu. Nanti besok. Piu piu. Piu piu ada. Kiu kiu nggak ada. Nggak ada. Yuk kita Angel dulu. Kurangin. Lagi. Besok kita juga ada liburan ke Wates. Ayo. Ih, ayo satu dua. Ya guys, ditunggu ya Ibu Suki. Wates kamu aja. Wah, kamu udah janji ikut ya? Enggak. Kalau aku bangun ya. Dadah.